Happy Digital Sportland. Jumpa lagi bareng Natasha Germania di program yang selalu memberikan informasi menarik dan juga seru seputar sepak bola dunia. Di mana lagi kalau bukan di Football Faganza. Nah, sekarang sore-sore gini biasa Natasha bisa jalan-jalan nih keliling Gelora Bung Karno. Wow, seru banget ngeliatin teman-teman yang lagi latihan sepak bola di sini. Ngomong-ngomong soal sepak bola nih ya, ada satu hal yang memang tidak bisa jauh ataupun lepas dari sepak bola, yaitu teknologi. Karena memang sejatinya sepak bola tidak bisa berkembang seperti sekarang ini tanpa adanya bantuan teknologi. Dan penerapan teknologi di sepak bola juga tentunya membantu dalam segala jenis aspek. Mulai dari federasinya, terus klub, bahkan sampai ke pemain sepak bolanya itu sendiri. Dan bahkan teknologi bisa menciptakan industri baru dalam sepak bola. Welcome back to Football Faganza, tentunya masih ditemani sama Natasha Germania. Dan kita masih membahas tentang teknologi. Nah, kalau misalkan teknologi yang mungkin sering kalian lihat nih ya di sepak bola zaman sekarang seperti ini, biasanya itu adalah teknologi Video Assistant Referee alias VAR. Nah, VAR ini banyak banget fungsinya dan tentunya berfungsi untuk membantu wasit dalam menentukan hal-hal yang krusial di saat-saat yang kontroversi. Misalkan untuk pengesahan gol, terus menentukan penalti atau tidak, memberikan hukuman kartu merah hingga menganulir keputusan wasit yang keliru. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Guys, ada satu lagi nih teknologi yang nggak boleh dilupakan yang tentunya membuat sepak bola semakin indah, yaitu kamera super slow motion. Jadi kamera super slow motion ini menangkap gerakan super lambat aksi-aksi dari para pemain sepak bola dan juga menangkap ekspresi yang lucu dan juga seru dari para supporter yang ada di stadion. Oke, itu dia informasi hari ini yang Natasha sudah berikan kepada pecinta sportman semuanya ya. Semoga terhibur dan juga bermanfaat. Akhir kata, Natasha Germania harus pamit, tapi jangan lupa terus saksikan Football Faganza yang tayang setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu jam 3 sore hanya di TV One. I'll see you next time. Jaga kesehatan selalu ya. Bye!